Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda dan teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat setiap hari ya. Di video kali ini aku mau review popok celana dari Makuku. Harga popok Makuku untuk isi 28 pieces ini adalah 46.500. Jadi satu piecesnya sekitar 1.600 sekian. Klaimnya adalah yang pertama anti gumpal, mengunci cairan, dan daya tampung yang besar. Nah, di bagian sampingnya ini ada penjelasannya untuk klaimnya. Di sini dijelaskan bahwa permukaan rongga udara mempunyai sirkulasi dua arah, kemudian elastis fit, dapat menyesuaikan bentuk tubuh, dan anti gumpal yang memiliki SAP core structure. Oke, langsung aja ke diapersnya. Nah, ini diapersnya untuk motifnya tuh biasa aja ya, nggak yang full color gitu, sederhana, warnanya hijau. Dan ada tulisan Makukunya, dan ini tuh halus banget ya, beneran ini halus. Kemudian di depannya juga ada tulisan ukurannya dan tulisan front. Nah, ini bisa dilihat, ini tuh tipis banget. Di awal tuh aku gak nyangka ini tuh bakal menyerap banyak, gak percaya gitu. Dan ternyata waktu itu aku pernah lupa, semalaman gak ganti, ternyata itu bisa banget menyerap dengan banyak dan juga gak menggumpal. Ini kita lihat untuk keelastisannya itu tadi ya, elastis banget dan memang menyesuaikan bentuk tubuh anak, karena ini tuh tipis gitu loh. Ada dua karet pengamannya di samping, terus di bagian dalamnya kayak gini ya. Ini tuh nggak ada garis-garisnya atau apa, kan biasanya ada tuh yang lain dia persnya kayak gitu. Nah, ini tuh enggak. Dan untuk klaimnya semuanya ini bener semua ya, dari anti gumpal, elastis, dan ini nggak bikin ruam popok. Daya tampung yang luar biasa. Oke, gitu aja reviewnya. Semoga bermanfaat dan ini recommended banget nih bunda. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.